And features yang paling aku suka dekat gimbal ni, dia ada flip screen guys. So dia punya flip screen ni aku boleh buka and aku boleh tengok, aku boleh adjust dia punya setting-setting, and aku boleh monitor juga aku punya footage. Contohnya aku tengah shoot apa, aku boleh tengok kat sini dekat monitor aku ni. Aku tak perlu tengok dekat aku punya kamera lagi. So hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru sampai kat sini, aku nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Aku tahu ramai yang nanti-nantikan review untuk kali ni, which is review pasal gimbal. Tapi sebelum tu, thank you so much to Zhiyun Malaysia and Pixel Distribution sebab dah sponsor video ni and dah bagi gimbal ni untuk aku review dekat korang and untuk aku pakai. Aku akan keluar, aku akan shoot dengan menggunakan gimbal ni and aku akan tunjuk the result itself. Banyak actually gimbal daripada Zhiyun yang aku dah review. Tak kisahlah smartphone gimbal ataupun kamera gimbal. So korang boleh tengok link ada dekat description semua video-video aku, ataupun kau boleh tekan balik aku punya playlist review. Tapi untuk gimbal kali ni, macam aku cakap tadi, aku memang respect gila sebab memang dia punya function tak ada pada gimbal-gimbal lain. So gimbal yang aku maksudkan adalah Zhiyun WB2. Yang aku dapat ni yang combo set punya. Yang combo ni dia datang sekali dengan dia punya video transmission system. Untuk WB2 ni dia guna video transmission yang AI punya, bukan yang 2.0 punya. Sebabnya aku dah receive yang 2.0 punya sebab ada masalah teknikal kan, aku cakap tadi kan. So lambat sikit aku nak review video ni. So untuk air combo set ni, bukan dua ni je yang korang akan dapat. Actually ada banyak lagi. Kau tengok dekat bahagian bawah kotak ni, dekat sini kau akan dapat dia punya bag, dia punya bag ataupun carry case ni. Lepas tu dia ada gimbal tu sendiri. Lepas tu dia ada holder ni ataupun pemegang ni untuk support lagi better lah, better for grip and better for shooting. And then dia ada tripod. Lepas tu dia ada plate yang panjang ni untuk letak kamera. Lepas tu ada plate yang kecil ni pula untuk support dekat bahagian bawah kamera tu. And then the last one of course dia punya user manual. So kita buka dulu dia punya kotak. Once aku buka ni, korang dah nampak dah, kat situ dah ada dia punya bag dia. So apa yang aku suka untuk combo set ni kan, kau beli and kau akan dapat dia punya bag tu terus. Memang trendy lah and dia ada banyak function, banyak zip kat dalam tu. So banyak compartment yang kau boleh simpan. Tapi aku tak sure lah kat depan ni kenapa dah calar. Aku rasa ni masalah teknikal lah kot, but it's not a big deal. Bagi aku tak ada masalah pun, calar sikit je, tak menjejaskan dia punya quality. Dia punya macam kat quality dia, kat sini dia ada kain. Yang ni kain and yang dekat depan ni dia macam kalau kena air tu dia tak ada serap air lah. Orang cakap dia waterproof lah. And dekat bahagian depan ni, kalau kau selak sikit kan, kau buka sikit ni, kau dah nampak dia ada zip kat situ. So aku rasa zip tu memang membantu. Sebabnya kau boleh simpan barang-barang yang berharga ataupun barang-barang yang senang untuk orang curi. Kalau kau tak nak orang senang curi, kau simpan dalam tu. Sebabnya dia macam susah sikit kan, nak buat, nak tarik, nak buka zip pun semua tu. So dia lagi secure lah orang kata. Lepas tu dekat bahagian bawah tu dia ada lagi zip. Kalau aku buka dia akan expand, dia akan mengembang and dia akan ada lagi space dekat dalam bag ni. And dekat dalam zip tu actually ada zip lain pula. Tempat tu dia lagi secure sebabnya dia ada zip dalam zip. Can you imagine ada zip dalam zip? So dalam zip ni ada apa? Dia ada letak tali dia ni. So tali dia ni kau boleh attach dekat luar ni lah. Boleh untuk kau sandang ataupun silang bag ni dekat bahu korang. So aku buka dulu zip yang pertama ni and kau akan nampak dia ada kat situ tripod and dia ada holder kat situ. Walaupun ada banyak lagi ruang kat situ, tapi dia just letak tripod and holder je. And untuk the second zip pula, zip yang kedua ni, kau boleh tengok kat situ dia ada semua kabel-kabel dia. Lepas tu dia ada juga dia punya user manual, dia ada plate. Lepas tu dia ada lens holder, screw untuk lens holder. Lepas tu all the cable yang ada dalam plastik ni. Aku tak nak cakap sesuatu sebabnya bukan aku nak in-depth sangat pasal apa yang ada dekat dalam bag ni kan. And then next kau akan dapat screw dengan Allen key ni. Ada Allen key yang kecil ni. So benda ni untuk apa actually? Nanti aku akan beritahu kat korang. And dia ada sediakan plate yang kecil ni juga. Okay, letak tepi je dulu semua ni sebab tu semua tak penting. Okay, so ni lah gimbal tu. Gimbal Zhiyun WB2. So first time aku tengok gimbal tu, dia nampak macam gagah tau. Nampak macam tough. Yes, nampak tough. And features yang paling aku suka dekat gimbal ni, macam aku dah bagi tahu dah daripada awal video tadi, which is dia punya screen. Dia ada flip screen guys. So dia punya flip screen ni aku boleh buka and aku boleh tengok, aku boleh adjust dia punya setting-setting, and aku boleh monitor juga aku punya footage. Contohnya aku tengah shoot apa, aku boleh tengok kat sini dekat monitor aku ni. Aku tak perlu tengok dekat aku punya kamera lagi. Okay, contohnya kalau aku nak ambil low angle kan. So bila korang tunduk sikit, kau dah lindung dah dia punya screen tu. So apa yang best pasal gimbal ni, dia ada screen kat sini. Macam aku cakap tadi. So macam mana nak aktifkan dia, korang kena ada this device. Kita buka dulu dia punya area, dia punya antena ni. Okay, naikkan ke atas sini. Lepas tu kita onkan dia. Kita akan slide ke bawah sini. Slide ke bawah. Okay, nampak? Kat sini dia dah tukar dah dia punya view. Okay, so sekarang ni apa yang aku record, dia akan keluar kat sini. Ni tangan aku, nampak? Dia akan keluar kat sini. So screen kamera ni aku tak perlukan lagi dah. So aku boleh tutup je and aku just monitor kat sini. Okay, kalau vortex kan, dia akan pusing sini tau. Kalau dia pusing,
of course dia akan lari view lah. So aku tak boleh nak monitor lagi aku punya angle okay ke tak apa semua. Screen kat sini dia tak pusing tau, dia tak rotate macam kamera ni. So okay lah kalau aku nak buat vortex mode. So macam mana nak buat vortex mode kat sini? Kita ke mode setting, kita ke bawah and dia ada vortex. Ha ni vortex. So after aku tekan vortex kan, dia akan tukar terus position ni. Nampak eh? Sekarang ni dia menghadap ke depan. Bila aku tekan vortex mode, ah dia akan naik macam tu. Sebabnya aku akan shoot macam ni. Ha, so senang untuk aku monitor. Kita buka balik aku punya view finder kat sini. Okay, dah senang dah untuk aku monitor. So aku boleh rotate je screen ni and ikutlah aku nak angle yang mana satu, aku boleh start shooting. So lepas ni kalau aku nak shoot low angle ke, tak perlu lagi aku nak tengok kamera. Aku just tengok dia punya screen dekat monitor ni je. Tu memang function yang sangat membantu lah bagi aku. Kalau siapa yang nak shoot wedding ke, siapa yang nak buat film ke kan, short film ke, memang aku rasa this gimbal untuk filmmaker and untuk orang creative for content creator. Lepas tu dari segi dia punya button, aku rasa dari segi dia punya button ni memang selesa, memang ergonomik lah orang kata. Ha, senang kalau kau pegang gimbal ni satu tangan pun, kau boleh setting ataupun kau boleh ubah dia punya setting ataupun mode dengan satu tangan je, tak ada masalah. So kat sini aku boleh adjust dia punya joystick. Lepas tu kat sini ada button record, aku boleh tekan untuk record. And dekat sini dia punya mode button. And then dekat sini dia ada macam macam remote control, kereta control kan. Ni adalah untuk adjust dia punya tilt ataupun kau nak adjust semua benda boleh. Nak adjust dia punya shutter speed ke, nak adjust korang punya kamera ni ISO ke, aperture ke, everything kau boleh adjust. Kau boleh set dekat dalam gimbal ni sendiri. So itulah aku cakap pros yang ada dekat gimbal ni. Kau boleh set apa yang kau nak ubah. And then aku rasa semua gimbal daripada Zhiyun ni dia ada function ni, which dia ada lock punya system, locking system. Semua Zhiyun aku rasa memang ada function ni, which is dia ada lock. Dia ada lock maksudnya kalau aku pegang kan, dia takkan jatuh. Dia takkan jatuh. Maksudnya dia takkan longlai-longlai lah. Okay, contohnya aku nak stabilizekan untuk yang sini punya. So kat sini, tengok kat sini dia ada lock and unlock. Kalau nak stabilizekan dia, kita unlockkan dia and dia boleh pusing. Kalau kita dah stable dah, macam yang ni aku dah adjust dah dia punya balancing apa semua. So kita lock balik. Lepas tu nak adjust yang sini pula, kita unlock yang sini pula. Lepas tu kita boleh adjust balik. Macam ni dia sengit sikit kan. So kita boleh adjust kat sini. Okay, dah okay. Kita lock balik sini. And apa yang aku suka pasal combo set ni, dia ada dua pemegang. Dia ada dua grip, dekat sini satu and dekat sini satu. So aku boleh shoot dengan menggunakan dua tangan. Kadang-kadang kan, bila kau pulas, dia akan jadi longgar. Dia kata pulas secara automatically-nya. So kat situ korang tak boleh nak lock tau kalau ada yang jenis pulas macam ni. Tapi yang ada dekat gimbal ni, dia punya holder yang dia bagi ni, dia boleh lock kat sini. So aku just screw je dia punya screw ni dekat sini and aku just masukkan and dia terus lock kat sini. So maksudnya kat sini aku takkan dia gimbal ni dia takkan terpulas off. Dia takkan terpulas ke kiri ke kanan, dia akan stay je kat sini. So korang punya grip tu memang secure. Oh, lupa nak cakap benda yang paling penting sekali. Macam mana nak on gimbal ni kan? Dekat sini dia ada power button kat sini. So kalau kau tekan lama-lama ni, dia akan on lah gimbal ni and dia akan ada lampu juga kat sini untuk indicate kan korang punya level battery ada banyak mana lagi. Okay, tu dekat gimbal. Kita pergi dekat dia punya transmission pula, video transmission. Tu macam aku cakap tadi, make sure korang dapat transmitter yang AI punya, bukan transmitter yang 2.0. sebabnya dia tak boleh nak connect nanti kalau yang 2.0 punya. Dari segi dia punya transmitter sama je macam yang sebelum ni ataupun yang macam 2.0. dia punya build quality yang plastik and dia punya bentuk pun lebih kurang sama je. Tak ada banyak beza, memang boleh dikatakan 100% sama dari segi dia punya quality, dari segi dia punya bentuk, dari segi dia punya design, rekaan and everything. So dia ada dua antena kiri and kanan and please be careful untuk buka and tutup dia punya antena ni. Make sure korang follow dia punya arrow tu, jangan tersilap. And aku tak nak sebut satu-satu pasal dia punya kabel, tapi kau kena tengok kabel yang ni, kabel yang warna kuning ni. Kau tengok kabel tu nampak macam biasa je, which is kabel type C to type C kan. Tapi actually ni memang khas untuk transmitter to stabilizer only. Dia dah tulis dah kat situ. Macam aku cakap tadi, dia ada banyak lagi kabel-kabel yang ada dekat dalam kotak ni and dia ada screw and sekali dengan Allen key juga. So screw and Allen key ni untuk buat apa? Untuk korang attach dekat atas gimbal tu. Okay, let me show you macam mana nak pasang dia punya transmitter tu dekat gimbal ni. Okay, the first thing, kau terbalikkan dia punya transmitter ni and kau nampak dia punya plate ni kan. So kau tolak je untuk buang dia punya plate ni. Just tanggalkan dia punya plate ni and then dekat bawah gimbal korang tengok ada dua lubang untuk screw kat sini. Kalau korang tak tengok memang korang takkan perasan sebabnya dia ada dekat bahagian bawah. And untuk screw ni korang kena tengok juga. Korang tak boleh main screw macam tu je. Korang kena tengok dia punya arrow. Yang putih tu make sure dia menghadap ke dalam, bukannya menghadap keluar. So make sure dia menghadap ke dalam and screw dengan menggunakan screw yang dia bagi tu. Dia punya Allen key tu yang ke
kecil tu, make sure jangan hilangkan. Sebabnya nanti kalau longgar ke apa, kau boleh ketatkan balik. After dah screw and ketatkan dia, ambil dia punya transmitter tu and slide je dekat gimbal tu, dekat bahagian bawah gimbal tu, and dia akan melekat kat situ, dia takkan lari ke mana-mana. Sebelum on, make sure korang buka dia punya antena tu. Kedua-dua belah antena tu kena buka, and make sure buka macam aku cakap tadi, buka ikut dia punya anak panah tu, ikut dia punya instruction. Jangan tersilap main pulas je, nanti patah, rosak. Okay, tu super sedikit aku cakap pasal dia punya gimbal, dia punya function and dia punya kelebihan apa semua. Jom kita tengok dia punya hasil pula macam mana kan. Cakap sembang je kencang, dia punya hasil macam mana. Jom kita keluar and kita tengok dia punya hasil macam mana. So guys, macam mana dia punya hasil, macam mana dia punya footage. Jangan tengok dari segi quality kamera, tapi tengok dari segi gegaran dia tu. Bagi aku, kelebihan gimbal ni bukan ada pada dia punya stabilization je, tapi dari segi dia punya sistem, dari segi dia punya ergonomi tu, memang nice. Memang nice. Dari segi dia punya stabilization, aku tak nak judge. Korang tengok sendiri footage-footage semua tu, and korang judge sendiri macam mana dari segi dia punya stabilization. Kamera aku tak ada image stabilization, and lens aku pun tak ada image stabilization. So memang akan bergegar. Tapi aku shoot dengan menggunakan gimbal ni. So kau tengok sendiri macam mana dia punya gegaran dia tu. Dari segi dia punya ergonomik kan, dari segi dia punya keselesaan pengguna lah kan. Aku suka dia punya screen ni. Memang banyak kali dah aku cakap, aku memang suka dia punya screen ni. Sebabnya sangat membantu. Lagi-lagi kalau aku nak ambil low angle ke, nak buat high angle pun memang membantu. Kalau nak buat vortex ke, dia memang senang. So tu je, aku bukannya nak bebel banyak-banyak. Aku bukan nak buat tutorial macam mana nak guna gimbal, macam mana nak stabilisekan gimbal, macam mana nak shoot menggunakan gimbal. Tak, aku nak tunjuk contoh video yang direcord dengan menggunakan gimbal ni, and function apa, features apa yang ada dekat dalam gimbal ni. The rest korang pilih sendiri. Kalau korang rasa suka gimbal ni, korang nak beli, yes please click link in the description. Aku ada sediakan semua dekat description, and harga dia gimbal terbaik. Of course lah, harga dia pun terbaik guys. So kalau korang nak beli, korang boleh tekan link dekat description. Tu je guys review daripada aku. Thank you so much for watching. Oh, sebelum tu, thank you so much to Pixel Distribution and Zee Malaysia again for sponsoring this video and bagi aku this gimbal. Thank you so much for watching. Thank you so much for staying daripada awal video sampai hujung video, and see you guys in the next video. Bye.